ternyata sing wedi malah mau getah. Untuk orang kayak sampean, artinya pekerja kayak sampean, sampean itu gak usah ibadah teman-teman cokokan. Lo tenan. Sing paling penting sampean kuwi tarkul maksiat. Sampean itu kudu mati-matian untuk tidak melakukan maksiat. Wis ngono tok. Atuh omah masalah awakmu. Sampean ora usah poso teman-teman, ora usah mujahadah teman-teman, wiridan teman-teman. Aja. Yang penting pastikan sampean tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak jamin. Aku ning ngarepe pengiran, pokok aku gak nglakoni maksiat. Aku gak jamin, aku nyekseni nek awakmu kabeh wong sing iman ke pengiran. Amin. Yo yakin kuwi. Asli kuwi. Aku lek ditakoni pengiran, nyapa awakmu kok iso ngomong bocah gak perlu mujahadah, gak perlu deres Quran, gak perlu nyapa-nyapa. Pokoknya dia nyambut gawe gak maksiat iso selamat ning ngarepku. Lamun toh pengiran dang ngono. Tak jawab ya aku, mergo ibu kita Dewi Aisyah radhiyallahu taala anha dawuhaken, man sarahu ayyas biko ad-da'ib al-mujtahid falyakuffa nafsahu anidzunub. Dewi Aisyah sebagai ibu kita semua, ummil mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, mengatakan pokoknya awakmu pengen nyalip kualitas wong-wong sing ahli ibadah gampang, ojo kakehan dosa. Tapi ojo gak duwe dosa kaya ora patek menungso ae. Tapi ojo akeh-akeh. Ojo akeh-akeh. Lah iya toh, aklil minad dan ta'ish uro. Sampeyan kabeh ojo akeh-akeh utange. Tenan, awakmu iku nek misale duwe tanggungan mbek kancamu ojo akeh-akeh supaya awakmu merdeka gitu. Bebas, laku-laku. Neng opo, aku mau dijak neng mall opo ya jenenge lali aku. Es. So kowe koyo apa jenenge nang tunjungan ae. Itu sogo, apa ya jenenge lali aku. Es, pokoke aku seneng pokoke, gak ngono aku jenenge. Seneng tapi bodoh. Sebabnya gak iso apa. Aku bingung iki apa ya, gak paham aku. Sebabnya aku ambil bahasa Inggris yo gak paham. Wopet. Gak paham aku. Yang kedua, aklil minad dunut yahu ta'ali kal maut. Ayo mbak. Apa yang dikatakan bakalnya mati pura? Yeay. Itu soalnya gak nemen-nemen ake, kan gampang di sepuluh. Coba kancane macane kuluh, bisa-bisan kan selesai. Tapi itu soalnya kakean kan masalah, paham gak? Pidaan kesuen berkata titik kan males tuh. Paham gak wangu, ya pura? Iya pura? Awam sing hati-hati. Hati-hati tenan. Lho iki yakin kulo. Kulo saestu kulo namung jantuke namung iku tok. Lek sampean kabeh jelas wong istimewa. Saestu nih. Bahkan mohon maaf ini. Untuk beberapa sahabat nyambut gawe iku luwih istimewa tinimbang jihad. Kayak sampean iki lho. Sampean iku wis setara kabeh jihad. Bahkan cara Sayyidina Umar sampean kuwi luwih istimewa tinimbang wong-wong sing jihad perang bisa bilang. Jadi banyak ayatnya ngono. Fakro umat daya saro minal Quran. Wes lah. Ada beberapa orang aku, yuk kayak mau kayak. Wes gak usah temen-temen. Boros pirang jus, pirang jus. Hatam pirang dinopisan. Ah, kayak awak mungkin salat tok. Penting paham lah. Aku gak salat. Aku gak salat. Bainar rojul wal kufri wa syirki asolah. Ileng-ileng yo. Awakmu masih nang Hong Kong. Muga-muga awakmu dadi kawulane Allah Ta'ala sing paling dirahmati. Ojo gak salat. Mergo yang membedakan kita dengan orang yang kebetulan gak sama dengan kita, dengan orang yang non muslim, mek salat tok, paham? Salat. Awaluma yuhasabul abdu, awaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. In shalahat shalahal badi. Ono sing in shalahat shalahat sa'iu amali. Pertama kali sing ditakokno pengiran nalika adhi mati iku salate. Pokok salate beres, liyane beres kabeh. Kecuali utang, bra, ya. Mane muga-muga rezekimu padhan. Amin. Tenan, muga-muga semua kerja keras sampean dihitung jihad fisabilillah. Amin. Mergo Kanjeng Nabi suatu ketika Kanjeng Nabi niku nalika jagongan kali para sahabat, moro-moro fanadharu ila syabin dijaldin wa quwatin. Fanadharu ila syabin dijaldin wa quwatin. Tahu-tahu para sahabat dan Kanjeng Nabi itu lihat ada seorang pemuda waqad bakara yas'a bergerak untuk mencari sesuatu. Yuk awakmu ngene iki lho. Lunga adoh ngene iki lho.
artinya siap-siap arep golek duit. Akhirnya para sahabat itu mencibir, sampean budal kene ana sengelone wah. Tenang, iku wis mulai zaman sahabat, iku wis akeh wong model. Dadi mbuli ngelokne iku pancen gawan bayine menungso, paham ora? Ngelokne tapi nek awakmu kasil dikeki nampa ora? Nampa. Bagus. Bagus, paham ya? Tetep padang ya. Iling-ilingan. Titik ya, mumpung aku kelingan. Ahsin niyatat yuhsinillahu halak. Awakmu berangkat ke omah, temo ono uang betet mau uang kediri tanggaku kuwi. Iya ta, eh? Ya, mulai aku berangkat ke betet sampai tekan kene. Iku ono maneh uang Kendal mau. Hah? Ono uang Blitar, ya to. Iki ono anak gue Mas ini, ono anak gue Mas Diko. Waduh, wong Indramayu. Wes, akeh lah. Pokok awakmu tekan kene kudu mok niati sing apik. Paham? Niate wong nyambut gawe iku sakjane gak akeh-akeh. Inggana yas'a ala nafsihi liyakufa anil masalah wa yuhniha anin nas bahwa fisabilillah. Sampeyan iku diitung jihad fisabilillah lamun toh niatmu iku supaya awakmu gak ngrepoti wong, awakmu gak ngemis-ngemis. Dan itu kamu buktikan kan? Hari ini tangan kamu di atas, tidak di bawah. Kamu mengeluarkan semua keringat, semua tenaga, tinggal anak, tinggal bojo, kanggo wong akeh, paham ora? Insyaallah fisabilillah wa. Amin. Wa in kana yas'a ala abawaini dhaifaini aw dhurriyatin dhaifin fa huwa fisabilillah. Ada di antara kalian yang berangkat ke sini supaya mampu memantaskan anak-anaknya dan anakmu iso sekolah. Ben awakmu iso mondok, ya ba. Ben awakmu iso marani wong tuwa, ya ba. Awakmu kabeh fisabilillah. Amin. Tidak ada satupun saya yakin yang kemudian kesel-kesel tekan Hongkong mek trimo di mamer-mamerne tangga-tanggane. Gak mungkin. Gak mungkin. Awakmu ninggalne omah, ninggalne keluarga mek trimo di tuku pamer-pameran tok. Gak mungkin. Insyaallah awakmu kabeh fisabilillah. Amin. Bon. Aku gak perlu piye-piye, sementing kuwi mau, sementing awak menyambut gawe di niati sing apik, nek awakmu niati apik, yuhsinillahu halak. Insyaallah Allah taala sing ngarepno to awakmu kabeh. Amin. Kok awakmu kabeh ditoto. Amin. Wis ora usah duwe ati-ati siki, pokoke aku kuwi berjuang supaya keluargaku padang, anak-anakku kabeh ketoto. Duwe anak apa? Ayo, kowe kata kok duwe anak, duwe kok kata kok duwe bojo gak duwe kuwi piye? Hati-hati loh ya. Aduh. Wong wedok iku gak duwe apa-apa, iku kon matur suwun mbek bojo kang angel. Apa meneh awakmu iso nyambut gawe? Tentang koyo ngeri ya awakmu iki, ya. Bojone ilang. Kok melasem. Bojo kok ilang. Ojo. Tenang ae. Tenang ae, gak apa-apa. Li kulli syai'in idza faraqtahu iwadu. Li kulli syai'in idza faraqtahu iwadu. Apapun yang kamu miliki termasuk bojo, iku lamun tok ilang, aku yakin ono ijole iki. Amin. Amin kok banter men. Tapi walaisa 'alallahi in faraqtahu min iwadi. Walaisa 'alallahi in faraqtahu min iwadi. Tapi awakmu kabeh aja sampai tergiur kambek barang-barang sing iso nyebabi awakmu kehilangan pangeran. Sekali awakmu kehilangan pangeran, awakmu gak iso golek ijole, paham? Muga-muga keimananmu dijogo mbek Allah taala. Amin. Wes ya, wes cukup iku. Loh, artinya aku omongi wis cukup. Eh awakmu lho puanas. Aku iki. Sampean gak ijazah ya? Sampean gak warai ya? Iki dongane kan Nabi.
kan kan Nabi kan gitu, anu ayat kan gitu. Fa idza qudiyatish shalah fantasyu fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wes angel kuwi ayat e, ora usah mau iling-iling. Ya, tapi kula niku badhe cerita. Gara-gara ayat niku, Kanjeng Nabi niku nek bakdo Jumatan, bakdo sholat, Kanjeng Nabi niku ndonga, Allahumma ngoti se tak warai sampean. Iki engko gak usah mau terokno, tapi terokno gak bahasa Jawa daripada angel. Pangeran panggah paham, paham ora? Daripada awakmu malah ribet ngomongan apa ya? Wes, pokoknya awakmu bar salat, awakmu matur nih pangeran. Asli nih. Hei. Tenang. Tenang saudari. Ya, lek dawuh Kanjeng Nabi lek marai asline ngene. Ajabtu dakwatak. Gamangane ngene, pangeran, kula sampun ndugeni undangan panjenengan. Salat iki kan timbalane pangeran, ya ora? Iki pun kula lakoni. Paham ora? Wa sallaitu fariidhatan. Salat sing jenengan wajibne pun kula lampahi. Wanta syaratu kama amartani. Kula sakniki mulai bergerak untuk cari rezeki sebagaimana perintah panjenengan. Kan ayatnya urutane ngono. Fa idza qudiyatish shalah fantasyiru fil ardi. Kula sakniki mulai obah kagem pados rezeki. Farzuqni min fadlik, mugi kula jenengan paringi kanugrahan panjenengan. Anta khairur raziqin. Mboten enten sing paling ahli maring rezeki kados panjenengan. Paham ora? Wes pokoke awam wis ngono tok. Mari salat ngomong teng pangeran ning ati cukup. Kula pun duge ini kewajiban kula. Sakniki kula badhe nyambut damel kanggo mantesne donya kula. Jenengan paringi kegampangan, jenengan paringi rezeki. Amin. Wes budal. Paham ora? Syukur-syukur. Awakmu lek misale, awakmu iki ning apa? Nang rumah tangga apa nang awakmu misalnya waya nyambut gawe, waya nyapo sugo-sugo, lah ini gak bisa mau jawab nih iki. Tapi gampang asli nih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala top iki jopone Sayyidina Umar nalika berangkat nyambut gawe. Paham gak? Nek ngono tok, awakmu hafal kabeh bae. Tapi ora tau mak lakoni. Ora ngerti nek kuwi mandi ya to. Pertama apa berarti? Niat, ya to pertama niat, kewajiban-kewajiban primer tekan ono, paham enggak? Ben barokah awakmu. Ben barokah, uripmu barokah. Ngene masalahe. Dawe Ibnu Hajar, ning riwayatne tunggal hadis. Uang iku nek njaga salate, iku uripe barokah. Oke, jadi ada lima kemudahan. Sengar tak duduknya nih sisi doa, si tak doa. Mergo ini awakmu mesti seneng daripada sepapati kabeh mambu akhirat, awam gak seneng akhirat. Si doa sih ngabung nih. Awakmu ini sholatmu mau jogo, urusanmu di jogo pengiran. Paham gak? Makanya aku jaluk, yuk mek gue sak mampu mampumu. Lan niatono, mugo tanah Hongkong ini, sak amban nih Hongkong nih. Sesuk dengar sani Allah Taala dari saksi. Sujudnya batukmu dengar sani Allah Taala. Amin. Pokoknya kak jaluk kabeh tanah sing tau mau gawe sujud sesuk mbelani awak mendengar kalane pangeran. Amin. Pancen dosa kula kathah pangeran, tapi tanah-tanah yo mbelani awakmu tau sujud nang kene. Paham ora? Amin. Sujudmu iki nyebabe awakmu selamat dengar sani Allah Taala. Yakin. Amin. Wis to? Aman-aman. Sudah aman. Aku pokoke doaku awakmu selamat. Yo selamat jabane yo selamat batine. Paham ora? Atimu selamat, awakmu yo selamat aja taksi. Aku kan mau ngomong nih sholat ya, mereka ini aku gak ngerti, lelek bojomu mau tinggal ini pola aku gak ngerti, ini gini pola, pola aku gak tau kaya, ya wis Allahumma kok gak mantep gue amin ya amin. Tapi sholat di jaduk loh sholat itu sholat itu jaduk, gini aku malah, ini terakhir aku gak apa-apa ngene iki. Ngono apa? Salah apa ngomong? Ampuhe salah tuh. Suatu ketika Nabi Musa, kau tahu ngukung Nabi Musa apa? Disoani ibu-ibu itu awakmu lho. Terus ngomong, matur.
disewani ibu-ibu Mbak Nabi, kula ini ngelampai dosa gede banget. Apa dosamu? Kot zana itu wawalatu fakodal tu walati. Kulo niku zino, bahasa zino atraksi. Bukti ceritanya moro-moro hamil, mana, bar mana anak kulo pateni. Se, stop. Ya kan cerita ni se. Ya, kulo niku zino, manten niku hamil, bahasa duwe anak kulo pejai. Nabi Musa krungu dosane wong wedok iku mau sing dilakoni iku mau langsung duka. Oh, auji min indi ya fajiro. Pelacur kowe. Kowe pelacur. Ngalih. Aja ning sandingku. Li alla tangzila narun minas sama fatuhriqona bisyukmi. Kowe aja sampe nyedek aku. Aku khawatir Allah Taala duka nyeblokne geni neraka mergo dosamu. Akhire wonge nelongso. Faharajat min indihi mungkasiyotal kolbi. Langsung dia nelongso, nangis, metu. Malaikat Jibril langsung mudun. Langsung duko. Allah ya Rabb. Arabu ya gululaka ya Musa. Salame pangeran. Lima rodat ta'ata ibah. Nyapo enek uang pengen api, pengen tobat, mau tolak. Enek uang pengen lakoni api, kok mau tolak. Jawab. Mereka dosa ini gede banget. Dewe zino. Duwe anak-anak itu pateni. Terus dawe malaikat Jibril pripun? Amma wajadta syaron minha. Lah nyapa kowe gak ngamuk mbek wong sing kelakuane luwih elek tinimbang kuwi? Takon Nabi Musa, apa enek sing kelakuane luwih ana? Ana sing kelakuane luwih ala iku ana. Sopo? Mayyat ruku sholah amidan muta'amida. Wong sing secara sengaja dan sadar meninggalkan luwih elek tinimbang pelaku. Paham? Aku tak cocok ngene. Oh ternyata mbek Gus Zino gak popo atutuke kowe. Ora, ojo salah paham kowe, paham ora? Aku mek ngomong cara agama ana bareng Sule Medeni rupane ninggal. Muga-muga awakmu kabeh dikasih kesempatan Allah Taala, dijogo mbek Allah Taala, muga-muga iso jogo salate, paham ora? Wes, saiki sing paling penting, muga-muga tekaku kalih iki rakyat kula niki, muga-muga gak gara-gara sampean kecewa. Muga-muga orang gelak nih sampean. Muga-muga itu jadi semangat nih sampean. Aku melu ndungak no, muga-muga keluargamu seneng, omah kono kabeh. Dijogo mbek Allah Ta'ala. Khususnya anak-anakmu. Syukur-syukur. Sama nek pengen rezekimu tambah barokah. Iki aku gak kampanye ya. Aku oleh ngene iku anggap kampanye. Sama nek curiga kampe aku. Aku mek arep ngomong. Lek rezekimu pengen barokah, pengen ngerodok gampang. Anakmu nek pancen cik usia-usia pondok no. Sama nih gak percaya kambe aku, pondok no neng sopo ya gak usah neng aku, faham? Kamarku wes padat. Artinya aja mau salah pahami, aku harap kampanye pondok nang gini, paham ra? Gak, aku itu sudah seminggu yang lalu pun tutup pendaftaran. Artinya aku gak kekurangan santri, tapi aku mau pengen anak-anakku kabe dijogo kabe kiai-kiai. Tapi golek pondok sungkenan lo ya. Tenang aja sak sae. Kowe iki bangunane api, anu apa? Iki bangunan api uga enek sing ngaji yo. Ya, ya apa? Ya buka. Kita ngaji. Ayo, tenang ae. Aduh. Top. Muga-muga sampean kuwabeh diparingi padang lek pangeran. Amin. Lan muga-muga perjuanganmu husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah gak mati, paham ora? Kok aja salah. Husnul khotimah kuwi gak melulu mati. Semua langkah kita, misale awakmu sekolah, berpendidikan, nyambut gawe, berumah tangga, muga-muga kuwabe iki husnul khotimah. Amin. Artinya memiliki ending yang baik. Bagus, baik. Apa lah terserah lah. Arep wis mantap pokoke. Pun nggih, kula ngapunten ning Kang Agung dadi. Apa nih jawab apa? Kok wis tak omongne kabeh. Pokoke aja lali lho ya pesenku kuwi. Nyambut gawe niatono sing apik. Paham ora ya? Muga-muga iso awakmu kabeh tutup pikiran-pikiran padang. Aku mumpung kelingan, ana hadise Kanjeng Nabi. Man talabat dunia. Iku mumpung kelingan ya aku. Aku gawe wonge lalen. Man talabat dunia halalan.
sapa wae sing nyambut gawe dengan cara yang benar. Kamu ning kene kan nyambut gawemu halal, ya ora? Nggih. Kamu itu jauh lebih halal daripada atraksi ning wong-wong sing omah kono. Loh, yakin? Paham, Bro? Wong-wong itu pengen duwe penghasilan yang berlipat dari apa yang bisa dicapai, tapi dengan melakukan hal-hal yang mungkin kurang menarik, paham, Bro? Awakmu ki wis buka-buka halal kabeh pegaweanmu. Amin. Wong nyambut gawe halal, tujuane ta'affufan 'alil mas'alah. Ben awakmu gak ngerepoti wong, ya ora? Nggih. Wa sa'yan 'ala yali, ben keluargamu kabeh uripe pantes, ya ora? Nggih. Wa ta'attufan 'ala jari, syukur-syukur awakmu iso bantu liyane, ya ora? Nggih. Awakmu iso sedekah ning liyane dan lain sebagainya. Laqiyallah wa wajhuhu kal qamar Lailatul Badr. Sesuk wong-wong sing nyambut gawe niate ngono kuwi bakal ketemu pengiran wajah padang koyo bulan. Amin. Iku tanpa skincare. Paham ora? Ya. Pokoke niate sing apik iku sito. Sing kedua, ibadah-ibadah primer kudu dijogo. Paham ora? Khususnya salat. Sing ketiga, awakmu wis ora usah kakean tirakat, gak usah kakean wiridan, gak usah kakean terus, gak usah kakean mujadah, ojo mak. Mak. Sak mampu-mampu mulai jogo lah, sak mampu-mampu. Pengen ngerti kualitasmu, paham lah. Wis sak mampu-mampu mu, wis to. Wis awakmu wong zikir pengiran. Allah, 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 subhanallah, subhanallah. Iku api. Tapi jauh lebih baik ayyadzkurullah fil ma'siyah fayumsik anhu. Payum siku anu. Tapi api-api wong kuwi iling pengiran nalika nglakoni maksiat kemudian tidak jadi melakukan itu. Pas nglakoni maksiat moro-moro kelingan pengiran terus gak sido. Iku api-api wong. Iku dikir sing tenan, paham ora? Tenan iku. Abot kuwi nek abot ngene. Ana pitung wong iki dijamin kabeh Kanjeng Nabi mlebu surga kanthi aman. Di antaranya adalah rajulun da'athum ra'atun dzatu mangsibin wa jamal faqal inni akhafullah, adalah seseorang yang dirayu oleh lawan jenis kemudian ketika semua kesempatan sudah di depan mata tapi ia tinggalkan maksiat itu sambil berkata inni akhafullah, saya sangat takut dengan Allah Ta'ala. Muka-muka kabeh duwe wedi ya mbek pangeran. Sekali awakmu duwe wedi mbek pangeran insyaallah urip iki gampang kabeh. Allahumma amin. Pun nggih pun puanas niki aku paham kowe wis nggih. Eh, cok durang, 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 eh. Pes. Apa ya? Eh, apa kabar? Kok sampai jam 1 pi, eh? Eh, ngerti gak? Jam itu aja jam Indonesia, jam 11. Eh, jam 1 ya, semaput ya. Eh, aku belum sarapan. Aku itu gara-gara kabeh wong ngeden-ngeden di dulan ini. Kelebon roti sak jualnya durung. Semua orang meminta saya untuk tidak ketemu kamu. Nah, tapi KB tetap pada akhirnya beberapa orang yang saya anggap cukup adil meminta saya tetap bertemu dengan. Aku ini gak urusan senekane sapa, tapi aku pokoknya urusanku aku iso ngaji, iso silaturahim be awakmu. Sing arep nekake aku sapa gak penting. Atau yang mau mendatangkan kiai siapa saja gak penting. Kalau memang itu bisa menjadi manfaat dan faedah untuk kalian semua, muga-muga iku kabeh diridhoi pangeran. Amin. Aku ora urusan aku semekano kene fulan 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 ABC gak penting. Muga-muga ketekanku nang kene sisi dadi silaturahim ben windone gak nemen-nemen mengecewakan jenengan kabeh. Amin. Ya cara mengecewakan kecil lah tapi gak nemen-nemen ya. Eh. Ah ya ya. Mari. Eh, sekolah ibu. Apa? Apa ya, Bo? Pak Anwar Zahid. Keliru. Oh, ini ya. Salam-salam Pak Anwar Zahid ya. Termasuk Pak Anwar Zahid adalah orang yang meminta saya tetap untuk ketemu jenengan. Amin. Ayo. Di telepon, Bo. Nyapo. Iya. Oke. Mahrib gak iso, jaman. Jamak. Iya, jamaan. Paham, jamaan. Sampean kuwi pilih jamak takdim apa jamak takhir? Takhir. Ya wis ya. Wis. Dadi awakmu mulai awal hakikate niatan. Dadi awakmu wis ngerti kan iki manjing maghrib. Nggih.
situasi tidak memungkinkan kamu meninggalkan pekerjaan untuk melakukan itu. Wes lah, pengiran ngerti, paham ora? Pengiran ngerti situasimu, paham ora? Aja mau tinggal tapi, ya. Mas yo akhir gak apa-apa, paham ora? Ya. Mas yo akhir gak apa-apa, situasimu tidak memungkinkan. Apa nek? Cangkring. Oke, kowe, tanggaku kuwi. Wong cangkring bae. Aku duwe lemah ning kono. Iya, piye. Pokoknya ya, ya. Nah, muka-muka saudara Ida bisa tekan gini. Nah, omongan itu. Nanti kita omongan itu, beda yang ngerasa nih, bisa kepanasan nih, gak apa-apa. Oh, jual aku tuh. Sama nih ngaji boleh dengan siapa saja. Sama nih ngaji aja sosok, paham bro. Yang penting siapapun yang menyebarkan kebaikan, yang mampu membuat sampean menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah, kamu kudu budal, paham ora? Nggih. Aja tukak wae kudu kaya apa-apaan biasa. Sampean idola sapa? Idola Pak Anwar Zahid. Idola sapa wae? Bisa idola aku. Aku mati sesuk mati ya, tapi sampean kudu tetap ngaji, paham ora? Nggih. Yo, Pak. Yo, apa? Nyapo? Ayo cepet. Gak apa-apa. Wes, pokoknya khusus ya. Dengan situasi yang super darurat, paham ora? Bahkan Jenabi tahu ngelakon itu. Bahkan Jenabi pernah melakukan itu. Dan kenapa kemudian ulama tidak ada yang melakukan itu? Karena memang tidak ada situasi-situasi yang menuntut untuk itu. Tapi kalau sampean gak darurat aja, paham ora? Lek super darurat, oke. Eh, sopo nek? Nyapa nek? Apa? Ayo tisu ya kayaan. Sampean gak pengen takok bojoku? Ayo ya, bi. Ono kipas e mau apa? Apa-apa, ya cepet. Nyapa? Gak. Gua ngaku lo tukang rokok. Hukum itu gak ono hukum itu. Gini. Tapi hukum itu, ono hukum itu halal haram. Ono hukum itu kepantasan, paham ora? Saja nih, mbak-mbak yang awal diri sepuh-sepuh biar para pejuang kita, pasti yang putri-putri yang rokok, ya bro? Gak ono. Kalau sampean bisa tidak melakukan itu, baik. Aku lamun toh iso tinggal rokok, mesti gak tinggal rokok. Cuman aku itu panik dengan rokok, bagaimana dong? Bambra, tapi orang mana sebenarnya hukum gue adat bambra, kebiasaan. Artinya lingkungan kita, sampai aku lama untuk mulai neng cangkring, terus kebal kebul, konotasinya nggak baik, bambra. Bambra, konotasinya nggak baik. Artinya wa ardihim makun tafi ardihim, wa darihim makun tafi darihim. Sampai aku tuh iso ngepakno, sama nek neng kene ngrokok-ngrokok, mungkin padang-padang ae. Tapi kuwi lek nek mok gawe neng ngadi luwe. Iku gak pantes. Kepantasan itu harus sampean jaga, nggih? Oke, terus apa neng? Wis, apa neng? Iki. Terus sing semburi lho, takok. Apa neng, ya? Ojo to, lek mangan ojo to, wanel kuwi. Ojo to, artinya sampean matur saja bahwa oke, gitu. Matur saja bahwa kami gini lo. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Paham ba? Ya ngono iki. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada perintah, tidak ada keharusan kita untuk mentaati siapapun untuk maksiat neng Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sampean dipaksa ngombe misale. Sampean dipaksa mangan. Ya lah terserah lah atau apapun lah, ya. Sampean harus tolak. Sampean ora usah khawatir. Aku yakin gitu. Sampean ora usah khawatir. Ketika majikan memang majikan yang baik, ketika majikanmu memang butuh mbek awakmu, dia tidak butuh kamu makan itu. Dia butuh tenagamu, dia butuh pikiranmu. Dia tidak butuh untuk itu. Paham enggak? Ya, Pak. Wes, apa mana? Saya terakhir cepat. Apa? Cepat itu, apa?
Iya ya Pak Bang. Cukup. Ya. Oke. Oke. Terus masalahnya? Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boten napa-napa, boten napa-napa, boten napa-napa. Itu enggak masalah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aman, aman. Artinya begini loh, pertanyaannya itu bagaimana kalau jenengan kebetulan Ceo? Pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita harus melihat kelamin lawan jenis yang sudah sepuh-sepuh yang panjenengan opini ya, Pak? Oh, apa-apa wong iki panjen Iana, ini panjang bantuan yang bisa kita lakukan dan itu memang tugas kita. Masa awakmu yo tertarik ngono kuwi? Oh enggak apa-apa, wonten, mboten napa-napa. Aman. Iya toh, aman, aman.